Setelah selesai membaca, hendaklah ia menoleh ke kanan hingga kelihatan pipinya yang kanan. Ni, orang belakang menampuk pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang nampuk pipi kita. Wisalat assalamualaikum sikit lah. Tak nampuk. Ah, tak apa. Afdal je sehingga orang belakang nampuk pipi kita, jangan kita nampuk orang belakang. Ada juga. Wisalat siapa nampuk orang belakang, nyaita juga. Nyaita juga, nyaita juga. Ah tu dia panggil nak buat seneme. Nampak? Assalamualaikum nyopita juga. Munasabah. Nah, jadi kau pelik pula. Orang kata ada masalah gapo dia kawan ni. Biar oranglah belakang nampuk pipi kita cukup dah. Kemudian ia menoleh pula ke kiri sehingga kelihatan pipinya yang kiri sambil memberi lafaz. Lafaz salahnya assalamualaikum warahmatullahi. Sekat tu saja. Nah, wabarakatuh jangan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekat tu saja. Wabarakatuh ni ada riwayat kata dalam semayang mayat. Nah, tapi orang Tino tak semayang mayat sini. Orang Tino tak semayang mayat. Ada setengah tempat orang Tino semayang mayat. Nah, orang lelaki saja semayang mayat sini untuk melepaskan fardu kifayah. Tugas pertama adalah tugas orang lelaki. Tak ada orang lelaki dewasa, orang lelaki budak-budak. Tak ada orang lelaki budak-budak, barulah perempuan ambil peranan untuk sembahyang mayat ni. Boleh semayang mayat tapi dia ikut step dia ni. Orang lelaki dewasa, orang lelaki budak baru naik orang tino. Kalau nak semayang pun hukum dia sah, tak ada masalah apa perempuan.